Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan coba perlihatkan bagaimana cara mengoplos warna modern steel gray dari Honda dan juga cara pengaplikasian clear biar clearnya tampak rata kilapnya seperti bawaan dari pabrik. So guys, don't go anywhere, tetap stay di video saya ya. Oke guys, jadi kita akan membuat warnanya dulu. Nah, dan di sini untuk base-nya di sini saya menggunakan 10 macam base karena warna seperti ini lumayan ribet dan cukup sulit ya. Nah, untuk base pertama di sini saya tuangkan warna silvernya guys. Dan di sini saya menggunakan silver yang kasar. Oke, untuk silver kasarnya di sini saya tuangkan sebanyak 21,4 gram. Untuk base kedua di sini saya tuangkan warna hitamnya. Nah, untuk warna hitamnya di sini saya tuangkan sebanyak 10,2 gram. Untuk base ketiga di sini saya menggunakan warna biru, yaitu biru yang pekat ya. Dan untuk warna birunya di sini saya tuangkan sebanyak 1 gram saja ya guys, sudah cukup, jangan terlalu banyak. Oke, untuk birunya di sini saya tuangkan sebanyak 1 gram saja. Untuk formula keempat di sini saya tuangkan pearl violet atau mutiara violet. Nah, ini untuk mutiara violetnya agak banyakin ya. Oke, di sini saya tuangkan sebanyak 25 gram. Lalu formula berikutnya untuk base kelima di sini saya tuangkan warna silver yang sedang. Kalau yang pertama kan kita menggunakan silver kasar, kali ini formula kelima kita menggunakan silver sedang. Dan untuk silver sedangnya di sini saya tuangkan sebanyak 5 gram saja guys. Oke, untuk formula berikutnya, di sini saya tuangkan yellow oxide ya. Jadi karakternya seperti ini guys, yellow oxide. Yaitu kuningnya agak muda. Untuk yellow oxide-nya di sini saya tuangkan sebanyak 1 gram saja guys. Next, formula berikutnya kita tuangkan mutiara biru atau pearl blue. Untuk mutiara birunya di sini saya tuangkan sebanyak 7 gram. Formula berikutnya di sini kita tuangkan mutiara hijau atau pearl green. Nah, untuk mutiara hijaunya di sini saya tuangkan sebanyak 5 gram guys. Oke, kita coba aduk guys. Oke, ini dia guys hasilnya. Jadi di sini saya sengaja pindahin kamera ya, karena kalau di posisi yang tadi itu karakternya terlihat hijau, padahal sebenarnya karakter aslinya itu warna
ada sedikit efek purple-nya atau violet-nya ya. Nah, di sini mungkin cukup lumayan efek purple-nya kelihatan ya, guys. Kalau di posisi yang tadi itu kelihatan warna hijau, guys. Nah, saya akan coba perlihatkan ya. Nah, kalau di posisi di sini, dia itu karakternya jadi warna kehijauan ya. Namun sebenarnya karakternya itu hasilnya efeknya agak purple, kemerahan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aplikasikan saja di mobilnya, guys.